Ya, hello guys, welcome back to my channel Diskusur Gaming. Dan kali ini gue akan menjadikan konten mengenai keempat klub war itu ya guys ya. Dan sebelumnya mari kita bertemangan dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian lebih update mengenai dunia Dragon Raja saya. Oke guys, gue perkenalkan diri kalau misalkan kalian belum tahu ya. Nama char gue King Engine dan gue dari server 18 ya, S15 sampai 18. Dan untuk klub gue Nusantara gitu guys. Seperti biasa ya, karena gue Reaper jadi gue ke tower paling jauh guys. Dan kita lihat-lihat kondisi dulu ya sambil ngindungin teman kita. Kita jalan-jalan guys. Nah di sana baiknya kosong towernya, belum di-tag-in sama ini ya, sama klub lain. Oke guys, kita serang aja. Kita akan balik ke tempat tadi ya guys. Dan ya lumayan jauh. Oke, kita serang yang ini. Kita spam skill guys. Lihat ya, untuk damage Reaper masih sakit ya guys. Jadi kalau misalnya bilang Reaper sekarang nggak sakit, ya mungkin cara buildnya guys ya. Mungkin set equip kalian ada yang mengandung con gitu ya, con gitu. Atau yang dev. Mending saran gue jangan dipasang ya. Mending kalian ke NT atau main dex aja untuk set equipnya. Jadi kayak gue gini, ketika spam dia ngasihin damage-nya agak gede. Lumayan dapat satu kill guys. Di sini fokus kita cuma ngusuhin doang yang nggak ngetekin tower. Oke, kita kesini lagi dan di sini banyak Phantom Sound ya.
kita jaga lagi guys di sini, lempar X area aja ya, dan spamming dari jarak jauh. Dan BTW ini untuk Phantom Zone ngeselin banget ya, dimana-mana serangannya. Skill AOE beneran dia, tapi bisa dipakai juga untuk PvP ya. Dan di sini kita akan coba bertahan dengan dark skin ini doang ya. Nanti spam skill jarak jauh. Bagi kalian yang mau gabung ke Nusantara silahkan ya, kita ada di S18 ya, kalau di gue ya belum ada tulisan merge server S15-18, tapi untuk amannya kalian ke S18 aja dan gabung aja ke Nusantara, join aja. Ya kagak kuat ya guys. Gua mikir ya, Reaper aja yang udah punya dash gitu segitu banyaknya, apalagi class lain ya. Nyampainya lama kali ke sini. Oke, udah menit ke 8-an ya. Dan tinggal 7 menit berarti ya untuk sesi pertama ini ya. Base capture. Dan kalian jangan lupa untuk memberi dukungan kepada kita ya, dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya lebih mantap lagi di dunia Dragon Raja saya ya, ditemenin Dark Cruiser Gaming ya. Berarti untuk saat ini kita menguasai 6 tower ya guys, dan ini lumayan banget buat ngebantu meningkatkan poin ya guys.
untungnya banyak teman kita yang kesini guys, jadi untuk darah gua nggak terlalu banyak orangnya. Dan sekarang kita menguasai 5 tower ya, tower kuning sana satu ambil nggak apa-apa. Untuk poin kita cukup gede ya. Tinggal 3 menit lagi ya guys untuk sesi pertama, base capture akan segera habis guys. Kita spam skill guys dari jarak jauh ya. Aduh nih ada serangan assassin lagi. Sahabat direbut kembali ya, masih punya tubuh kuning. Kita merah nggak guys ya? Oke, meninggal. Ada spawn lagi. Bentar lagi akan ganti ya, versi 2 Pro of Dragon.
Di sini delay ya untuk sesi kedua. Kita incar dulu yang sebelah kanan ya guys ya, yang agak sepi dari klub kita. Dan skill kita serang ya, kayak spam skill biar lebih greget. Ya di sini bala bantuan dari klub kita mulai berdatangan ya guys. Dan sekarang kita ke tengah ya guys ya, untuk mengincar naga utama di sesi klub war ini dan menandai berakhirnya klub war. Oke, menang guys. Thank you buat kalian yang nonton dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.